Kumis kamu udah berantakan banget. Di sini terlihatnya Novia yang memperhatikan wajah Jeffrey ketika Jeffrey sedang nyenyak tertidur. Kamu gak bisa cukur apa? Dan tentu saja Novia tuh heran banget ya ketika ngeliatin kumis Jeffrey yang sudah begitu lebat. Dan dia pun berpikir kenapa Jeffrey gak mencukurnya. Astaga. Dan Novia pun langsung menepis perasaannya karena dia gak mau sakit hati lagi dan gak mau terluka lagi. Kenapa aku malah jadi baper gini sih? Dan kalian bisa lihat ya, Novia pun jadi baper gara-gara tadi ngeliatin Jeffrey. Enggak. Dan tentu saja Novia nggak mau lagi ya tenggelam dalam kebaperannya. Dia pun berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Jangan kebawa perasaan. Kemudian Novia pun menasihati dirinya sendiri supaya nggak terbawa oleh perasaan. Karena memang yang sebenarnya dia masih mencintai Jeffrey, tetapi dia nggak mau terluka lagi. Kalau kebawa perasaan lagi. Dan tentu saja Novia pun juga nggak mau ya menikmati kebaperannya gara-gara ngeliatin Jeffrey. Nanti kamu sakit hati lagi, Nov. Karena Novia sangat takut ya kalau sampai sakit hati lagi gara-gara berharap sama Jeffrey. Udah cukup semua sakit hati yang kamu. Kalian bisa lihat ya bagaimana wajah Novia yang berusaha menepis perasaannya. Sementara itu terlihat Jeffrey yang masih nyenyak tertidur. Nah, tentunya kamu pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Minggu 21 Januari 2024 hari ini. Kira-kira bagaimanakah nanti dengan Jeffrey dan juga Novia? Apakah akan ada jalan menuju bersatunya Jeffrey dan juga Novia? Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.